Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, welcome back bersama dengan saya Sarah Ismail. Okay, sebenarnya sangat-sangat sedih sebab GV dah habis pun kan. So macam harap-harap masih ada lagi orang GV tengok. GV habis sedih ke sedih sebab lain? Sedih. Sebab keputusan. Sabar aja. Kau jangan naikkan darah aku, Zaf. Okay, so sedih, saya sangat sedih lah sebab dah habis lah kan. So sebenarnya banyak lagi kalau kita boleh belajar dalam GV sebab setiap pertandingan itu berbeza kan. Okay, jadi untuk kali ini kita tak ada, saya tak akan pergi ke juri lah sebab nanti panjang sangat kan. Okay, pergi juri, pergi komen je tak buat. Oh, komen je tak buat. Okay, juri pergi tau, juri pergi. Okay, so saya nak tengok persembahan pertama daripada Nikki Panikat. Okay, so hari ini special sikit. Hari ini, oh my god, excited. Okay, rasa dia honeydew. Okay, I minum honeydew, I minum air mangga, air oren. Okay, sahaja nak mention, mana tahu kan tiba ada orang, ada peniaga-peniaga yang jual air buah ni boleh sponsor, why not. Okay, let's go guys, kita minum dulu. Nikki Panikat. It's a final, everybody! It's a final! Cuma aku lah, kita baca doa. Wah, semua diri kepada kita yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Cantik stage ini. Baju on. Sepi keseorangan, sebuah kematian yang tiada bernisan, sendu memiring berpisah. Okey, apa tu? First kali lagu inilah, okey. I tak tahu sama ada lagu ini dipilih sendiri ke apa kan. Tolong dah sahkan peserta pilih sendiri. Peserta pilih sendiri, okay. So, kalau kita menyanyikan dalam lagu-lagu yang lama kan, aspektasi kepada penonton kini, of course, semestinya kita nak tengok apa yang luar daripada jangkaan lah, okay. So far bahagian sini, bahagian intro, baju memang on, okay. I memang suka setiap kali baju-baju Nikki ni, memang on's very good. And at the first, okay, intro dia. Saya boleh dengar that alunan dynamic di situ, which is very good. Cumanya apabila saya melihat mata Nikki melihat ke arah kamera, and then the body like macam tension sikit ke, I don't know. Tapi macam keras. Kegelisahan. Dia macam lock the body. I don't know sama ada dia selesa ataupun tak. Tapi secara visual ni saya dapat lihat begitu. So a bit flat pada nada-nada yang rendah lah kan. So memang satu sensitif. Bukan sensitif lah. Benda ni memang semua orang akan alami. Termasuk saya pun kan. Kita bukan robot. Okay, so sebelum-sebelum ni pun Datuk Syafadas menegur tentang low note. Okay, so ada sedikit. Sedikit sangat bahagian flat tu, okay. Saya pun tak ingat bahagian mana, tapi saya ada menyanyi sikit tadi. Saya ada betulkan kat situ. Okay, so far okay bahagian sini, let's go. Tuas, diri bergerak bebas, namun keupayaanku terbatas. Segala mimpi menjadi membakar diri. Okay, if you can dengar dia terbakar. Okay, itu adalah the emotion yang diletakkan lah. Okay, so kalau orang tak tengok muka dia, mungkin orang kata, oh dia ni tengah nervous ke. Tapi bila saya tengok muka dia, yes, dia sedang apply benda tu. Dia sedang mengeksperimentasi dan juga dia sedang meluahkan dengan kata-kata dalam lagu, okay? So, I rasa tak ada masalah pun. Slur up.
se dekat se tu is like a bit flat, dia nak pergi dia tapi dia tak sampai, tapi dan bila capai note tu, oh dia, she's there. Okay. Cinta dan harapan menjadi debu berterbangan, tersekat nafasku, kamu pandangan mataku, amat tersiksa diriku karena kehilanganmu. Okay, kalau sebelum ni saya ada baca satu komen. I see banyak juga komen bercerita tentang bunyi pernafasan. Shopee lagi kau. Okay, Chinese New Year nak dekat. So, kita ramai-ramai pergi ke Shopee. Shopee bila sponsor I. Ibu aku promo lah Shopee kat sini. Okay. So, kita ada orang tanya, Cikgu, nafas suki. Kebanyakan orang sentuh tentang pernafasan suki berbunyi. Okay. Okay. I nak cerita tentang pernafasan. Pernafasan, kita ada dua tempat, iaitu di dalam hidung. Dan kita boleh ambil tarik nafas melalui mulut, okay? So, dalam, paling terbaik untuk tarik nafas adalah di dalam, melalui hidung, kerana dalam hidung kita mempunyai bulu-bulu hidung yang akan tapis udara kotor dan udara sejuk. So, bila udara masuk, so dia punya udara tu akan warm, okay? Dia tak sejuk. So, dia akan terus masuk. Tapi kelemahan kita menggunakan hidung adalah dia berbunyi, okay? Lagi satu, dia tak sesuai untuk lagu-lagu yang fast. Takkanlah, ku mahu kesetiaan dan kejujuran. Kasih tak sesuai lah kan? Okay? Dia sesuai pada lagu-lagu balada, di mana dia ada momen yang banyak untuk ditarik nafas dan dia go. Berbanding dengan dekat mulut ni, dia cepat kering, okay? Ni panjang sikit, Azah. Ini adalah ilmu, eh. So, bila kita tarik nafas melalui mulut, dia akan kering kan, because dia terus ke anak tekak. So, dan tapi special melalui mulut, dia tidak, dia kurang berbunyi daripada hidung. Okay, tapi dia boleh ada konsep curi nafas. Okay, senang untuk curi nafas. Okay, tapi kelemahan dia akan kering ke anak tekak. So, caranya adalah bila you masuk udara, kita tarik nafas, pastikan kita tolak udara tu ke heart palate, atau bahasa Melayu dia adalah lelangit keras. So, biar lelangit keras kita yang kering, bukan ditekak. Maksudnya kita masukkan udara ke atas dan go. Kita jangan masukkan, sekarang aku dah kering dah. So, you naikkan atas. Okay, it's quite hard bila kita tak pernah buat. Tapi lama-lama you akan okay. Okay, so berkenaan dengan bunyi pernafasan, kadang-kadang melalui mulut pun berbunyi. Kabur pandangan mataku, betul kan? So, ada orang tak boleh terima benda tu kan? Memang ada orang tak boleh terima pun. Tapi untuk I, it's a part of bunyi yang kita punya keresahan. Kita punya, you know, kita tak tahu penyanyi tu interpretasi dia apa tau. Jadi untuk I, you see, I got no problem dengan bunyi-bunyi itu. Kerana itu, kalau kita menangis pun, kita tak menangis clean dia tak ada. Kita kan kita ada tu, kita ada tersedu-sedu. It's logic for human, you know. So I got no problem kalau ada orang tanya pasal bunyi pernafasan itu adalah buruk, salah, itu adalah you, daripada telinga you lah. Okay. Oh my God, I can feel her. I can feel her. I want to cry. I don't know apa interpretasi dia, but I menghormati. Oh my God, I cannot lah. I ni very emotional singer, you know. And then I appreciate orang yang understand the song lah, understand the lyrics lah. Cantik ni kau. Okay, that's careful. Okay, di. Memang slow, okay.
Tapi saya percaya Nikki ni ada credibility untuk lakukan keberatan itu, kerana the tone itself ataupun voice character dia memang memang berat, memang dark. Okay, to maintain that note tu sebenarnya senang je untuk dia, tapi keadaan dia ketika ini I don't know. Okay, it's flat yang agak ketara. Okay. Sebuah cinta dan harapan jadi dahulu. Susah tau. Kembali. Dia dah going dah. Kembali. Dah control tu. Okay. Tapi tepat je. Masa transition. It's a pertengahan. Jambatan dia. Ayah, masa dia nak turun. Jambatan dia. Okay. Oh, okay, Hidayu. Hidayu, okay. Aduh, Hidayu masih sedap. Woo! Sedap! Nice, Nikki. Mengapa kau memberi? Mengapa kau melupakan? Sebiji, weh! Cantik. Nikki masih stabil. I like it. Nice. She helps a lot, Hidayu. She helps a lot. Oh, this is standard final, man! Mempesonakan aku. Oh, okay, dah harmonization. Sikit je. Latihan yang agak cukup lah. Latihan yang cukup. Okay. So, Nikki masa nak... aku tak sampai lah note tu eh. Tapi masa dia nak pergi tu, it's a bit shaking. Tapi pop, dia dapat balik. Okay. For overall, this is a very standard. Sangat standard final. Dan untuk I puas. And then pasangan duet dia kau-kau. Cantik setiap kali enter nak pergi ke harmonization. Kuat cantik. Hidayu. Oh my god. Pemilihan partner yang sangat bagus lah. You know, dua-dua strong. Setiap, diorang ni tak makan siapa.
setiap orang tu ambil parts masing-masing, dia buat kerja masing-masing. Okay, so untuk lagu pertama tadi, saya suka juga, okay, tapi maybe kita, apabila kita ke arah ke arus permodenan, jadi kan permodenan, maybe I perlu kalau I perlukan lagi kemodenan itu. I susah nak cakap macam mana, kan, because of maybe memanglah dia ada buat perubahan, but I need more yang menampakkan ianya more fresh sebenarnya, more fresh, sebab yalah, kita dah ada aspek lagu tu macam mana. So kita, then bila dia buat sedikit tu, you know, I impressed, but I perlukan fresh lagi lah untuk zaman kini, 2022 kan. Okay, bila masuk Hidayu, lagu Mengapa. Lagu Mengapa ni memang orang dah ramai nyanyi dekat pertandingan menyanyian. Even tu saya daripada dulu pun, zaman-zaman kecil-kecil pun dah nyanyi lagu Mengapa. Zaman saya kerja pun lagu Mengapa. Okay, so tapi walaupun dia buat comeback, tapi disebabkan dia menyanyi berduaan, okay, sabar, jangan lagi aku shopping. Okay, so apabila dia menyanyi berdua tu, macam saya okay. Maybe kalau Nikki nyanyi seorang, maybe I boring lah kot, sebab dia biasa dengan begitu kan. Bila enter Hidayu, sangat help, sangat help. Dan dia I tahu dia buat, dia pamerkan maksimum vokal yang dia ada, apa yang dia ada, eh. Tapi sebab Hidayu tahu, sebab Nikki Palikat strong juga, so dia freely to do, kan. Ada penyanyi sengaja untuk meminimiskan nyanyian dia bagi menghormati peserta. Tapi Hidayu tahu kebolehan Nikki. Makanya bila dua-dua tunjuk taring, I will say sedap. Sangat sangat sedap. Sangat sedap. Okay. Alright, congratulations to Nikki. Okay. Final selalu juri cari kesalahan dah. Dia tak cari kesalahan ni lah kan. Kan? Macam yang ni, berapa peratus kesalahan dia secara keseluruhan? Kalau you nak bagi lah. Kalau I nak bagi. Kalau you bagi, berapa peratus you nampak kesalahan dia daripada keseluruhan nyanyian? I rasa dalam 8 macam tu kot. 8% je I boleh take out. Itu pun masalah solo singing dia. Bukan dalam lagu berdua. Lagu berdua dia agak okay, you know. Boleh dimaafkan. Kebagusan bagus dia terlampau banyak berbanding sikit. Jadi yang banyak ni kena tolak sikit benda ni. So I tak boleh nampak benda yang tak best pada bahagian kedua. Lagu pertama, yes. Ah, Juri. Okay, go. DJ Juri, yes. Wow, tepukan juga buat Hidayu. Terima kasih, Hidayu. Wow. Amazing performance by Nikki Palikat. Wow. Kita tak pergi, tiga api. Satu, dua, tiga. Dahsyat. Bunda. Bunda, ngomong terus. Apa kata Bunda? Okay, selamat malam Nikki. Malam Bunda. Selamat malam Nikki. Selamat malam. Halo, kurang keras ini saya punya. Halo, selamat malam Nikki. Selamat malam. Okay, Nikki Palikat, si cabai rawit. Apa tuh? Cabai rawit cili api. Oh, cili api ya? Cili api. Ya. Okay. Badannya kecil, cabai, tapi suaranya cabai besar. Okay. Cabai apa? Cabai. Nikki Palikat, cabai persembahan solo kamu tadi, menurut Bunda sangat sukses, sangat gebrek katanya di belakang. Oke, kembali Bunda lagi sama seperti Suki. Kalau tidak lihat mukanya, kita harus hafal ini suara siapa. Kembali lagi ke identity. Jikalau kamu mau masuki dunia rekaman, recording, identity itu penting. Oke, Nikki, ya, oke. Nah, hati-hati Nikki, memang kita ingin memberikan 100% suara kita, apalagi di final. Tapi bahayanya, ya, kalau menurut Bunda, turunin 99% supaya masih ada ruang untuk ada nikmat, ada enak kita dengar. Tadi kamu memang force 100%, sehingga nikmatnya agak kurang. Tapi inilah namanya kompetisi. Menurut Bunda, duet kamu tadi sukses, oke? Okay? Overall, Bunda puas. Diam dulu, ini Bunda mendidih, oke? Okay?
ya, memberitahu yang sebenarnya. Para fans juga harus dengar, sayang cinta, oke? Bunda di sini sayang kepada Jivi, oke? Ya, baik. Niki, bukan tidak bagus, Bunda bilang. Bagus, tapi jangan kamu kasih 100%. Menurut Bunda, malam hari ini kamu bisa jadi juara Jivi Club. Wow. Oke. Wow. Wow. Maknanya ada dua juara dah. Ada dua, ada tiga tadi di sana. Tiga dah juara tadi. Mana satu juara ni? Dato' Syafinah nak tambah sikit, silakan. Saya excited gila sebab malam ni semua peserta tak kasih chance. Semua nak bertanding. Betul. Nak... Ya. Okay, very good. Pada pendapat saya, Bunda, Niki ada dia punya specialty. Bila saya dengar, kalau saya dengar, saya tahu ini Niki. Ya. Saya tahu suara dia special. That weight in the voice. Yeah. Tak ada ramai orang ada tu. Yeah. So that's you, okay? Dan okay. Saya boleh, rasa begini, Bini, boleh berpendapat, boleh. Okay. Dekat ada ruang. Saya nak, actually saya nak cakap something, kan? Bila menyebut tentang identiti, kekuatannya adalah kepada the tone itself. Okay, voice character. Kalau saya tutup mata, saya tahu tu Niki Palikat. Niki Palikat kalau buat improvisasi ke, ornamentation ke, memang kita tahu dia mampu dan dia sangat lain. Idea dia terlampau jauh berbanding ada penyanyi-penyanyi yang buat improvisasi, kita boleh agak dia nak buat apa, kelainan dekat sini, change melody macam mana. But Niki menang pada tone. Berat dia. Kita tutup mata, dia tak buat improvisation ke apa, kita tahu tu Niki Palikat. And then kedua, kalaulah orang tak dapat detect pun dia punya tone, dia kaya dengan improvisasi yang dia buat. So saya bersetuju dengan Datuk Syafinas yang mengatakan apa dia, aku lupa. Tapi dia mengatakan dia cukup identiti itu. Dia tahu, dia tahu tu Niki. Dia tahu tu Niki kan. Itu pendapat saya jugalah. Kita tengok apakah silakan berpendapat berlainan, tetapi ini demi kemajuan kamu. Karena kalau sudah masuk ke recording artis, ya, itu mempunyai ciri khas itu sangat penting karena kita akan kekal. Okey, kita sebut tentang ciri khas. Ketika saya sambung belajar bahagian master. Okey. Saya saya come out dengan ciri-ciri khas. Saya membuat kajian tentang Allahyarhamah Puan Sri Saloma. Okey. So kita come out dengan ciri khas. Ciri khas itu bermaksud apa yang melambangkan itu signature seseorang penyanyi. Okey. So signature ini pertama sekali adalah kita lihat kepada the tone itself first. Kedua, contoh kalau Saloma, dia ada lenggok dia. Bila larut malam, dia ada ridi, kan? Itu setiap kali dia nyanyi, dia buat ridi. Okay. So, ada signature Niki yang saya susah nak katakan dekat belah mana, tapi dia terlampau, dia punya identiti terlampau kuat melalui tone dia itself. Itu saja. Tone dah kuat. So dia tak payah macam Bani. Bani dia tambah yeh-yeh kat belakang, kan? Yeah, ciri khas. Kan, biasanya orang sebut tentang signature. Tapi kita kalau secara akademik, kita selalu sebut sebagai ciri khas di dalam vokal. Okay. Nyanyi berapa lama rencananya? Kepengen nyanyi berapa sampai lama? Mati. Sampai mati. Okay, baik, bagus. Tetapi Bunda pesan kepada kamu, jagonya kamu adalah di apa? Di whistle? Whistle. Tapi tadi kamu hati-hati. Kamu ingin memberikan sesuatu yang lain daripada yang lain. Tetapi menurut Bunda tadi kurang. Terlalu apa? Itu memang sedikit cacat lah. Saya tak nafikan. Okay. Pada saya, thank you. Pada saya, kelebihan Niki adalah you punya range. Okay? Tapi work on all the transition. Okay? Sama-sama. Okay? Dan satu lagi kelebihan yang saya rasa ada sangat lebih pada Niki adalah your emotion. Bila Niki menyanyi, you can feel apa yang you nak sampaikan. Itu kelebihan. Wah, sentuh-sentuh emotion. Pada saya, walaupun tadi Mas ada sedikit sana sini di intonation, ya, pitch, ya. Tapi saya rasa kalau you fokus dan buat lebih baik untuk your second round, you masih ada harapan untuk jadi juara. Come on, girl. Alright. Terima kasih. Okay. Ada. Toram. Nak cakap ke? Toram. Macam tak ada buat apa-apa sangat lain hari. Jangan. Tanggungjawab dia besar.
Ustaz, kau nak diumumkan tiga juara ke tahun ni? Oh, betul. Pekerja aku banyak, apa hal kau? Pekerja-pekerja sekalian. Pandai pilih lagu. Clever. So, saya nak reveal something. Oi, diam lah. Selama 8 tahun daripada GV 1 sampai GV 8, bukan kita orang yang bagi lagu. Penyanyi yang pilih sendiri. Kau? No, just cakap aja. Sebab kita orang asyik kena blame je. Bagi lagu tak betul. Kau dah bincang belum keluarkan statement ni? Oh my god. Kau diam lah. Kau diam. Masa-masa macam so, Ricky, lagu kamu memang sangat pandai kamu pilih. Sebab kan? Dia range, tahu credibility dia. Range lagunya lebar. Baik, Tok. Baik, okey? Range lagunya lebar. Okey, jadi Bunda belum puas ni ngomong. Tetapi Bunda bilang kamu pantas jadi. Okey, ya, lagi Bunda, Bunda tengok Bunda dekat battle round. Sekejap lagi, Bunda. Okey, G. Baik, terima kasih, MP. Terima kasih, FM. Alright, guys. Ini sengit eh. I mean, the juri macam... Juri pun bergaduh kan? Kan? Like, yalah setiap orang punya pendapat masing-masing eh. So, saya juga ada benda yang saya nak cakap because of it's an academic punya part, so I have to say lah. Okay? So, for overall, apa-apa pun, Nikki is a very good singer. Mempunyai range vocal yang besar. Apa itu range vocal? Range vocal adalah kebesaran suara kita. Kita high, paling high kita tak kat mana, low kita tak kat mana. So, kalau kita ada benda tu, gunakanlah sebaik mungkin dan eksplorasilah suara kita punya vokal supaya kita dapat bereksperimentasi more di dalam lagu. That's itulah apa yang telah dilakukan oleh Nikki. That's why I respect. Ada orang ada credibility tetapi tak nak guna. Okay? So saya membentukkan so sebenarnya benda tu yang perlu dibantu oleh guru-guru vokal. Kerana kita yang ada, kita boleh dengar ada credibility atau tidak. Okay, so overall, Nikki, congratulations nombor 2. How I wish you juara. Okay, so thank you very much guys and thank you for your support. Bye. Oh, hari ni, okay sekarang. Tak aku kata macam kena shock sangat ni. Okay, salah. Sekali lagi Zah, potong. Okay. So, kalau korang nak belajar vokal, boleh datang ke kelas vokal I, Vocal Class by Sarah Ismail. Okay. So, kita ada promotion sepanjang Chinese New Year. 1 dan 2 hari bulan saja. Okay. So, WhatsApp cepat-cepat kita bagi, nak bagi harga best. Okay. So, lepas tu kan, jangan lupa tau. Lepas tu cikgu dah busy tau. Dia sekarang dah dapat jadi cikgu vokal dekat TV station tau. Program tau. Bukanlah GV dah habis. Nak mention ke? Boleh kot. Okay. So guys, alhamdulillah rezeki saya, saya dipanggil untuk menjadi guru vokal di dalam salah sebuah rancangan reality TV Jamian. Iaitu My On under Awesome TV. Okay, nanti saksikan My On Awesome TV setiap hari apa. Cuma, nanti kita akan mention. Okay. Comment, Alright guys, thank you very much for your support and keep supporting Nikki Palika. Bye!